Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau berbagi tip and trick untuk penggemar tanaman, penggemar tanaman hias, pokoknya yang semua yang hobi bercocok tanam. Gunakan kuku macan ini, maka kita nggak perlu lagi yang namanya cangkul, sekop, sendok garpu dan lain-lain. Kita nggak perlu, cukup dengan ini. Ini kuat sekali untuk garuk tanah bisa, untuk nyambutin rumput bisa, dan lain-lain. Tangan aman, anti gores, karena ini keras ya. Ini keras sekali. Jadi, kalau ada barang-barang tajam seperti bekas paku, besi, atau seng, kaca, beling, pokoknya ini nggak akan kena. Karena ini keras banget. Tinggal garuk ke tanahnya, kruk, 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 selesai. Aman, tanaman tetap rapi. Kebersihan terjaga dan cepat selesai. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya mendapatkan gaji sebutin jangan nominalnya. Sebutin lah. Yang paling besar. Iya. Gaji saya itu sebenarnya nggak besar guys. Maksimalnya gaji yang pernah saya dapat paling gede itu. Pusing. Gubernur aja 150. Di hutan enggak takut, Bu? Enggak, Bapak. Enggak ada yang nyolek. Enggak. Enggak. Entar ada yang nyolek. Itu gimana? Yang takut sama orang. Oh. Takut gigit ya. Di masjid tersebut ada sumur yang airnya itu sangat bertuah sekali. Bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tadi panggile secara lab enggak pakai ngkong lagi, Pak. Pak Sinten, ngapunten Pak. Tukul. Pak Tukul. Iya. Insya Allah rezekinya tukul terus, ya, Pak. Iya. Amin. Cuman ini bukan tukul arwana, tukul kere. Iya. Pak, monggo Pak. Ini tamal Bapak mawon. Oke. Mboten usah nggih. Matur nggih Pak nggih. Amin, amin, amin. Ini, Pak Waluyo itu petani rumput. Loh, rumput kok ditani gimana? Tunggu dulu, ini namanya rumput odot. Rumput yang sangat menghasilkan. Yuk kita ngobrol-ngobrol dulu. Nih, saya masukkan. Tak. Ujung stop kontaknya 1, 2, 3 tes ya, sukses. Dengan cara ini maka kita bisa mengatasi saat ya. Mati lampu. Kita standar miring, kita miringkan motornya, kita dorong sedikit standar tengahnya, selesai sudah. Cara ini sangat gampang dan mudah. Tidak. Ik. Oke. Nah, langsung perhatikan di lampu teras ya, nyala, mati, tek, mati, nyala, mati. Bisa gratisan di sini. Yuk, caranya gimana ini jadi ya, langsung saja, nggak pakai basa-basi ya. Oke, jadi saya akan tunjukkan wifi-nya seperti apa sih yang mau saya kuatkan. Ini dia.